Pulau Bidong bakal digazetkan sebagai Taman Negeri Terengganu menjelang akhir tahun ini. Proses pewartaan dijangka selesai tidak lama lagi. Pengarah Majlis Pengurusan Taman Negeri Terengganu Tengku Muhammad Arifin Tengku Abdul Rahman berkata usaha itu menjadikan Pulau Bidong Taman Negeri Terengganu keempat diwartakan. Tiga lokasi sebelum ini Taman Tanah Bencah Setiu, Tasik Kenyir dan Pulau Tenggol. Perisytiharan Pulau Bidong akan meningkatkan lagi usaha memelihara serta memulihara ekosistem dan biodiversiti. Jadi kita akan kena pasti plot-plot ataupun lot-lot yang boleh kita buka dan tutup. Kita tak akan buka semua dan kita tak akan tutup semua. Sebab tu kita kata tadi, kawasan menjaga kawasan perlindungan yang berjaya adalah dinamakan sebagai strict protected. Penuh, protected yang penuh. Walau bagaimanapun kita kena consider berkaitan dengan ekor pelancongan. Kita kena buka juga sedikit. Jadi sebab itulah selepas pada ini kita akan berbincang lanjutlah dengan player-player yang so-called champion to that area seperti museum dan juga UMP dan juga perikanan untuk kita kena pastilah yang mana waktu mana kita perlu tutup dan waktu mana kita perlu buka. Perairan Pulau Bidong yang kaya dengan terumbu karang memiliki 36 kawasan selamat skuba dan terhad kepada lawatan harian sahaja.